Halo guys, kita meneruskan kegiatan bersih-bersih sungai. Kita berada di hulunya Sungai Talang Sari. Ini dekat sebelahnya pesantren dan perbatasan Artas ya. Ini pipa-pipanya warga dari kolam. Jadi kalau kolamnya orang buang sampah sembarangan bisa kesedot ini untuk mandi dan cuci-cuci, tapi tetap diendapkan dan dibersihkan. Ya, ini adalah hulu Sungai Talang Sari. Ya. Ini belum diturap, yang sebelah sana diturap oleh pihak pesantren 150 kali lebar 2 meter dan dalamnya 2 meter mandiri, biaya mandiri ya. Di sana itu tertutup rumput. Nah, kemudian yang di sini ini belum sempat dilebarkan ya. Belum sempat diturap ya. Ini adalah siswa-siswa pesantren yang ikut berpartisipasi ya. Ya, ini biasanya parit ini dari Artas sana deras sekali kalau hujan, itu ada di sepeda motor itu setinggi 50 cm, jadi lober airnya. Deras sekali dari Artas yang mengalir ke arah RT02, ini ada tiga parit atau tiga anak sungai ya. Dari Artas, kemudian sebagian yang di sana ke arah Damanhuri. Ya. Jadi tanggal 1 April 2021 sebelum puasa. Ya, ini di garasi sini. Ya, ini adalah kolam. Nah, ini ada larangan memancing karena ikan bagian dari ekosistem untuk memakan lumut. Lumut menyaring kotoran atau bahan-bahan kimia. Ya, di sana ada lapangan sepak bola dan masjid. Ya. Ya. Itu Masjid Al-Isya RT02. Kita di sini nih yang jalan tembus ke Artas. Jalan tanah ya, jalanan. Ya. Ya, kita masih bekerja. Demikian 1 April 2022 di hulu Sungai Talang Sari.
pada satu hujan deras 50 cm genangannya. Ada video awal kondisinya, ya ini pipa-pipa warga dari kolam. Nah, ini ada Pak RT 02 Pak Kusoyo, ini selaku komandan posko yang keempat KPS Talang Sari. Ini pada tanggal 27. Oh, ini sudah selesai ya itu ditutup. Oh ya sudah, enggak apa, nanti supaya bawahnya ini nanti kalau dikeruk bisa lebih lancar. Oke, demikian kondisi hulu Sungai Talang Sari yang di ya nanti dipotong lagi tuh Pak RT. Ya ini Pak RT, gimana nih kondisi untuk posko 4 ini di RT 02 ini Pak? Alhamdulillah ini selama ini ya teratasi lah gitu kan. Ya. Sama warga ini kerja-kerja. Ya, ini rutin sebenarnya tiap tanggal 1 tiap bulan itu sebenarnya ada kegiatan. Iya, iya, iya. Ini ya. Momentum bersamaan dengan Hari Air Dunia Pak Haji ya. Iya, kalian di sambung kalian ini. Iya. Oke, terima kasih ya. Itu dari Posko 4 Pak RT 02 Mugirjo. Demikian, terima kasih. Halo, ini tanggal 19 Maret 2021. Di sini paritnya harusnya 2 meter tapi tinggal sedikit ya, banyak halangan banyak ini. Nah, terutama pipa-pipa ini sangat mengganggu dan bangunan di atas parit itu seharusnya dibongkar karena sebelah sana sudah ada penggantinya. Ya. Ini efeknya banjir sampai di sana mungkin sekitar 200 meter dari sini itu rumah yang di sebelah situ itu ya itu kalau hujan deras itu ada hampir satu dengkul karena dia terhambat aliran di sini, aliran airnya di sini ini terhambat. Ya. Ini harusnya 2 meter tinggal seperti ini ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita kerjakan. Oke, terima kasih. 19 Maret 2022, ini jembatan ini adalah hulu Sungai Talang Sari yang salah satu alurnya ke sana itu Artas, perumahan Artas. Perumahan Artas itu ada jalur ini satu, yang sebelah sana satu, terus yang ada yang Kedaman Huri. Oke, terima kasih. Ini lokasi yang perlu dibersihkan, sudah lama kita koordinasi dengan pihak terkait pesantren ya di belakangnya ini ya. Oke, makasih.